berjaya untuk menghalang larian yang dilakukan oleh Bataya. Peluang sekali lagi. Kali ini, kad merah. Kad merah untuk Eric Goulon kerana itu adalah kekasaran. Dia merupakan orang yang terakhir yang berada di situ. Peluang untuk dia telah menafikan peluang untuk jaringan gol. Kedudukan yang betul-betul berada dalam kawasan penalti. Kedudukan yang terpaksa dilakukan sesuatu untuk menghalang, namun tindakan itu sebenarnya, tindakan yang dilakukan oleh Goulon adalah tindakan yang telah mengundang parah. Menyebabkan beliau dilayangkan kad merah. Kita perhatikan bagaimana tangannya dalam cuba menghalang. Bataya sekali lagi. Meski kawasan penalti bahaya katanya untuk Azri Pahan. Dan peluang kali ini dan itu dah gol. Cantik jaringan yang dilakukan oleh Badr Bakhtiar. Kaki kiri. Kalau tadi sepakannya tinggi, kali ini sepakannya tepat untuk membolehkan Kedah di depan dengan 1-0. Bermula daripada gerakan yang dilakukan oleh Rabi Ataya. Sekali lagi, dia memainkan peranannya untuk memulakan serangan pasukan Kedah. Kita perhatikan di sini. Cutback. Dan di situ, sekali lagi sentuhan daripada Kipre untuk membolehkan Badr Bakhtiar melakukan satu rempatan yang tepat bagi menewaskan Zarif Irfan Hashimuddin. Membolehkan Kedah di depan. 1-0 ketika ini. Jaringan yang pertama terhasil di Stadium Darul Amin, namun menjadi dikeluarkan di kawasan bahaya. Pandi kehilangan bola, Azam Aziz. Tapi dia berserangan di situ, Azam. Kali ini cantik, lorongan. Peluang untuk Pahan, dan itu dia gol! Cantik. Jaringan yang berjaya dilakukan oleh Nur Izzat. Menarik sebenarnya counter attack yang terus disempurnakan oleh pemain ini, Nur Izzat. Nur Izzat Cik Awang, namun pujian harus diberikan oleh Azam Aziz. Agak tenang. Dia melakukan assist. Kita perhatikan di sini, walaupun tidak ada pemain baju hitam di situ, namun sempat dia melihat layan yang dilakukan oleh Nur Izzat bagi melakukan satu lorongan yang betul-betul memasuki kawasan penalti. Pasukan Kedah untuk menewaskan Syahri Sa'ari. Assist yang cukup baik oleh pemain negara ini. Sedikit terleka pemain-pemain Kedah dalam masa saya untuk mencari gol yang kedua. Pak Sherman bersedia untuk penalti Kedah. Sherman gol! Zarif Irfan merupakan badannya ke arah yang berbeza untuk membolehkan Kedah 2, Seri Pahang 1. Pak Sherman berjaya menyempurnakan peluang melalui sepakan penalti ini. Tenang, dia mengambil sepakan ini untuk Seri Pahang. Jadi kita berikan tumpah pula pada Faizad yang akan mengambil sepakan sudut ini. Siapa sangka keadaan itu boleh terhasil gol. Agak mudah untuk Kedah menambah gol yang ketiga mereka. Kita akan perhatikan sekali lagi bagaimana di situ Zarif Irfan. Sebenarnya tandukan yang bisa dilakukan oleh Badr Bakhtiar. Kita perhatikan di sini. Badrul berjaya